Cagar budaya adalah warisan budaya bendawi yang perlu dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan melalui proses penetapan. Kriteria cagar budaya berusia minimal 50 tahun, menunjukkan ciri khas kurun waktu tertentu, bernilai bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, atau kebudayaan, memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Objek yang didaftarkan sebagai cagar budaya bisa berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan. Karena cagar budaya ini bisa dimiliki setiap orang, maka pemilik cagar budaya wajib mendaftarkan cagar budayanya ke pemerintah atau pemerintah daerah. Beberapa keuntungan mendaftarkan cagar budaya: mendapatkan surat keterangan status cagar budaya, mendapatkan surat keterangan kepemilikan cagar budaya atau hak milik, mendapatkan bantuan pelestarian cagar budaya dari pemerintah atau pemerintah daerah, mendapatkan pengurangan pajak bagi bangunan yang ditetapkan sebagai cagar budaya. Cagar budaya dapat dikembangkan dan dimanfaatkan selama tidak dirusak atau dibawa ke luar negeri. Daftarkan sekarang juga. Hubungi cagarbudaya.kemdikbud.go.id atau kantor Dinas Kebudayaan Kabupaten Kota Cagar Budaya berada.